Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuyu FM, kembali lagi sama gue Abdullah di 7 Days. Alright guys, kembali lagi di konten tercinta kita, yaitu konten apa lagi kalau bukan konten Unplasting ya guys. Jadi sebelum lanjut lagi, yuk buruan subscribe dulu, bergabung menjadi FM dan support gue menuju 3000 subscriber. Karena di 3000 subscriber nanti akan ada giveaway lagi dari gue. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Alright guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya, selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu. Amin. Dan hari ini gue mau nepatin janji gue nih guys. Sesuai di video yang kemarin yang ini, di sana gue bilang kalau hari Minggu ini gue bakalan unboxing jersey Juventus Away 212 Player Isu ya guys ya. Ini deh jersey-nya. Waduh, aduh ya guys. Masih dalam packaging guys. Ya harusnya Player Isu diginiin nih packaging-nya ya. Soalnya kan Player Isu tuh kayak rentan gitu loh guys ya. Tapi aman, nyaman, tentram, sehat, sejahtera, sentosa. Iya. Apa sih? Ya. Seperti biasa, sebelum kita ke TKP, sebelum kita unplasting nih jersey Juventus Away 212 Player Isu, ada yang mau lewat dulu nih. Kalau kalian penonton lama, pasti kalian tahu apa itu. Yaitu iklan yang sangat amat-amat terpenting dah buat kalian semua, oke? Ini dia iklannya. Yo guys, sebelum lanjut lagi ke TKP, gue mau ngasih tahu dulu nih, ada info sangat amat-amat terpenting untuk kalian semua para FM. Jadi gue mau ngasih tahu kalau gue menjual jersey-nya kembali setelah gue unboxing ya guys ya. Yaitu di 3 media sosial, diantaranya itu ada Facebook, Shopee, dan Instagram ya guys ya. Kalian bisa kepoin link-nya ada di deskripsi. Dan untuk gambarnya ya seperti ini Facebook, dan seperti ini Shopee, dan yang terakhir Instagram seperti ini. Biar nggak keliru kalian beli ya, biar nggak ragu juga ya. Dan itu semua punya gua semua ya guys ya. Kalau kalian ragu, tinggal klik aja link di bawah di deskripsi. Aman, murah, terpercaya, tentram, sehat, setosa, sejahtera ya guys ya. Iya. Dan untuk kalian pada para pengguna Instagram, sana gua mengadakan promo guys. Yaitu diantaranya, satu, ada promo free ongkir untuk Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan dua, ada ongkir makin banyak beli jersey, makin murah ongkirnya guys. Ya, gokil banget ya. Kapan lagi? Yuk buruan langsung kepoin, linknya semuanya ada di deskripsi. Kalian gak usah takut, gak usah ragu lagi untuk beli jersey di gua ya. Kuy, selamat menonton. Alright guys, itu dia tadi iklannya. Buruan kepoin, linknya semuanya ada di deskripsi. Itu punya gua sendiri. Murah, aman, terpercaya, tentram, sehat, sentosa, sejahtera, legal. Yohoi, legal cok. Bahasa lu apa sih? Langsung aja yuk kita ke TKP buat unboxing nih jersey Juventus Away 212 Player Isu. Alright guys, kalau sudah seperti ini penampakannya, berarti tandanya kita langsung unboxing aja ya. Ini dia jersey-nya. Wadidaw. Langsung kita cabik aja ya. Udah penasaran sih, ini jersey kece banget menurut gue ya. Adidas terkece sih menurut gue ya, 212 yang UW-nya. Gimana ya cuy ya? Dari gambarnya aja tuh warnanya warna kekinian, terus elegan gitu loh guys, mewah-mewah gimana gitu cok. Eh Juventus emang paling ter the best anjir. Oke kita intip dulu, anjir. Ya langsung kita keluarin, 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada zongnya, amin. Anjrot. Ini dia guys jersey-nya ya. Ini dia penampakannya dari polybag ya guys ya. Seperti ini, langsung kita jembrengin. Gimana penampakannya kalau sudah dijembrengin? Kuy. Tapi ini lipatannya ya, kurang ya, kurang gimana gitu. Alhamdulillah lagi cuy yang Player Isu cuy. Wah, gue saranin sih kalian beli, mendingan beli yang Player Isu cuy. Gue kalau ada duitnya ya, alhamdulillah gue beli yang Player Isu. Kalau ada duitnya ya udah, kita beli yang GO. Alright guys, inilah dia jersey Juventus Away 212 Player Isu yang sudah dijembrengin GG Gaming adik-adik. Very good. Kalian bisa lihat nih ya penampakannya. Kayak nyala gitu loh yang garis-garis ini nih.
Emang ya, kalau player isu udah paling the best, cuy. Yang paling the best lagi original ya, guys ya. Betul betul betul. Ya kalau kalian mampu dan punya duit banyak, belilah yang original ya. Oke. Oke, langsung aja yuk kita bacain komenannya. Nih, benar-benar terdebes ini menurut gue jersey-nya ya. Siapa sih yang request jersey sekece ini, guys? Di sini sih sedikit, guys, yang request dari musim 21-22 sebelum-sebelumnya. Ya, ini cuman 11 orang ya, lumayan lah ya. Langsung aja kita menuju yang pertama, itu ada Nurul Huda. Bang, review jersey Juventus 21-22 away. Ini sudah, bro. Lanjut lagi ke Deka Indraya. Review jersey Juventus away 21-22 dalam kurung player issue. Cakep bener itu. Bukan cakep lagi, cok. Ini mewah. Kenapa tadi di awal kan udah bilang itu warna-warna modern. Di mana warna modernnya? Ini guys, kombinasinya. Nantilah ya, dibahasnya nanti. Ya pokoknya sedikit aja gue bocorin, ini warna modernnya tuh ini kombinasi yang garis-garis terus sama yang pink itu terus hitam. Itu yang modern. Emang bener-bener cakep, kece parah, cok. Lanjut lagi ke Cristiano Ronaldo. Review jersey Juventus away 21-22 player issue. Ini sudah ya, ini player issue. Kita lanjut lagi ke Jonathan Evander. Juventus away 21-22 player issue. Ini sudah ya, bro ya. Lanjut lagi ke Keisuke Akit. Bro, unboxing jersey Juventus away 21-22 player issue. Jempol. Emang jempol banget, guys. Ya, ini kece. Kita lanjut lagi ke Pandu Mulia. Review jersey Juventus away 21-22, bang. Ini sudah ya, bro ya. Lanjut lagi ke Andreas Rudianto. Bang, request unboxing jersey Juventus. Gimana nih? Bang, request unboxing jersey Juventus away 21-22, terima kasih. Oh, maksudnya gini kali. Juventus away 1, Juventus third 1. Oh ya, mohon ditunggu ya, bro, yang third-nya ini yang away dulu. Lanjut lagi ke Agus Rahman 27. Jupe away yang hitamnya juga mantep, Kang, 21-22. Oh, ini dia komen di Jupe Home ya. Bener, bro, yang away-nya juga mantep, kece parah, kece abis. Kita lanjut lagi ke SSB Arsenal. Anjay. Makasih, bang, sangat bermanfaat informasinya. Review jersey Juventus away, bang, player issue. Ini sudah ya, bro, ya. Ya, ini sekali lagi ya buat kalian yang baru-baru nonton, mohon misalnya kalau mau request yang lengkap gitu. Contohnya kayak yang sebelumnya, guys. Sebelumnya kan dia bilang Juventus away 21-22. Misalnya kalau mau player issue dalam kurung player issue. Kalau misalnya nggak mau player issue, ya udah nggak usah. Gitu ya. Pokoknya harus lengkap nama klubnya, away home atau third-nya, terus musimnya sebutin ya biar tidak terjadi kesalahpahaman. Anjay. Lanjut lagi ke Dimas Ade Wahyu Rizki. Bang, tolong review jersey Juventus away 21-22. Ini sudah ya, bro ya. Kita lanjut lagi ke Meliga Handi. Sama Juventus away 21-22 ya, bang. Saya tunggu review jersey-nya. Oke, bro. Ini sudah ya, bro ya. GG. Udah sih segitu aja, guys, ya komenan dari para FMs. Makasih banget buat kalian para FM yang sudah request jersey-nya ya. Semoga ini menjadi referensi dan semoga bermanfaat lah ini video ya. Amin. Alright, guys, langsung aja kita review versi internet dari mana lagi kalau bukan dari Footy Headlines ya, guys ya. Kita menuju ke gambar yang pertama. Jersey tandang Juventus 21-22 memperkenalkan tampilan baru yang menarik untuk klub. Semuanya serba hitam dengan logo putih di bagian depan. Kita lanjut ke gambar kedua. Fitur yang menonjol tentu saja adalah 3 strip yang mengkilat dan menampilkan warna pudar dari jingga menjadi merah muda menjadi hitam. Hitamnya nggak ada, cok. Jingga ke merah muda sih oke lah. Oh, mungkin hitamnya ini kali ya. Nggak tahu juga gua. Terus gaya yang sama juga direplikasi pada celana pendek. Oh, maksudnya di celana pendeknya juga ada kayak gitu garisnya yang dari jingga ke pink gitu. Terlanjut lagi ke gambar yang terakhir. Melengkapi desainnya, jersey ketiga Juve 21-22 menampilkan pola garis-garis halus di bagian depan dan lengan. Ini memiliki gradien yang sama dengan garis Adidas. Oh, ini typo kali Footy Headlines ya. Maksudnya jersey kedua Juve kali, jersey away-nya ini yang garis-garis ini. Udah sih ya, guys ya, gitu aja, guys. Review versi internetnya ya. Nggak ada sih apa dia
terinspirasi dari mana gitu buat menciptakan jersey desain seperti ini, nggak ada. Emang ini udah modern aja ya, menciptakan history baru, anjay, sejarah baru, anjay. Alright guys, langsung aja kita review versi Abdul Aziz Effendi, review yang paling lengkap, aman, terpercaya, tentram, tersolid, terpadat, terkece di dunia, anjay. Iya. Oke, dari kerah guys, kita seperti biasa dari atas ke bawah reviewnya ya. Dari kerahnya dulu, dari kejauhan nih kerahnya itu normal ya bentukannya. Langsung aja kita deketin. Ini dia kerahnya ya guys ya, dan ternyata kerahnya sama kayak Real Madrid home 2122 player issue. Itu gue udah review nih videonya, tuh kalian bisa kepoin ya. Ini kerahnya sama, tapi bedanya Real Madrid home dia tebel, dan ini yang Juve W tipis dari yang Real Madrid home. Tapi ini bener karet, sama karet gitu, kayak Juve, kayak Real Madrid home tuh karet juga tuh. Ini kayak rata-rata Juve ini kayak gini deh kerahnya ya. Oh iya, jangan lupa ya, kepo ini Juve home-nya yang 2122 nih videonya gue udah review, linknya ada di deskripsi ya. Jadi kita lanjut lagi ke laptop ya. Ini dia, seperti ini kerahnya. Kita lanjut lagi ke dalamnya. Dalamnya seperti ini, dan ini yang gue ambil size L dari Asia ya guys ya. Oke, kalau oh ini Korea ya, ini Korea ya, KR ini Korea ya kalau nggak salah ya. Koreanya XL, kalau Jepang, Amerika nggak ada nih ukurannya. Alright, ini polyflex dan ini tipis. Alright, kita lanjut lagi ke tag-nya. Tag-nya seperti ini. Heat ready, silver ya. Oke, ini belakangnya, kita belakang kita lihat. Oh iya, ini Amerika dia L, Kanada dia L, JB ini daerah mana ya? E-nya ini kalau nggak salah Eropa ya. Ini L, D, F, I, J, Jepang itu XL ya. Kita lanjut lagi ke stripnya ya guys ya. Di sini nih stripnya yang menonjol ini, menarik perhatian jiwa dan ragaku, anjay. Ya kita menuju ke stripnya, anjir. Tadi kalian lihat kan perubahan warnanya tuh. Nih ulang lagi ya. Set. Tuh. GG guys, emang player isu tuh GG ya. Ini jingga ke pink, keren banget. Ini polyflex, untuk tingkat ketebalannya sedang dan licin. Di sini nih yang menarik nih. Oke, kita lanjut lagi ke lengannya. Nah, lengannya juga ada strip-strip halus ya tuh. Kayak nyala gitu jersey-nya kalau dari jauh ya. Nah, ini lengannya seperti ini. Sama juga kayak Real Madrid guys yang player issue, kayak gini juga. Tapi ini lebih tipis dari yang Real Madrid ya. Nah, ini karet juga sama kayak kerah tuh. Karet, kalau mungkin kalau yang GO-nya ini kain guys, bukan karet. Alright, kita lanjut lagi ke logo sepak bolanya guys. Logo sepak bolanya seperti ini. Nah, ini dia polyflex ya guys ya. Ini di press seperti ini kalau polyflex-nya Adidas. Untuk tingkat ketebalannya ini sedang sih guys. Kayak nggak tebal kayak yang biasa-biasanya, ini sedang nih. Lanjut lagi kita ke aparel sepak bolanya, yaitu Adidas ya, Adidas. Nah, Adidas ini juga, ini nggak tebel juga guys, sedeng lah ya, nggak kayak biasanya gitu, tapi nggak tipis banget, sedeng lah intinya ya. Ini polyflex juga, di press juga ya. GG Gaming adik-adik. Kita lanjut lagi ke sponsor utamanya, Jeep for Axe ya, woi gitulah. Ini dia sponsor utamanya, ini polyflex, dan untuk tingkat ketebalannya sedang guys. Ya ini gua pegang-pegang, gua rasa-rasa gitu. Alright guys, lanjut kita ke bawahnya guys. Nah, di bawahnya nih yang unik nih guys. Ya. Dia oval dan heat ready-nya guys. Black Panther, cok. Keren banget guys. Keren banget kayak gini nih. Ya, coba kita deketin yuk. Biasanya kan abu-abu ya kalau misalnya warnanya gelap, tuh nggak putih. Ini Black Panther, cok. Sama tulis-tulisannya. Ya, kita deketin. Anjay itu, kelihatan nggak tulisannya heat ready, warna hitam juga. Widi, ngeri. Ini polyflex, untuk tingkat ketebalannya sedang ya guys ya. Kita lanjut lagi ke lisensi produknya. Nah, ini lisensi produknya. Ini karet full ya, full karet. Tapi ini tipis guys, nggak setebal kayak biasanya gitu. Ya mungkin ini beda sendiri kali ya. Kalau ke dalamnya sih sama ya, hitam-hitam juga ya. Tuh. Oh ini depannya, dia depannya berwarna putih. Kalau belakangnya dia hitam di, untuk di dalamnya ya. Tapi kalau luarnya dia warna hitam, full hitam. Kita lanjut lagi ke belakangnya guys.
belakangnya seperti ini ya guys ya. Kira gue desain ininya sampai belakang, ternyata tidak. Mungkin untuk nomor punggung kali ada nama, jadi tidak ditambahkan desain yang garis-garis itu tuh. Tapi keren sih emang bagian depannya tuh GG Gaming, sumpah. Itu cinta gue sama jersey, keren. Alright guys, udah sih segitu aja ya guys ya review versi Abdul Aziz Effendi-nya. Langsung aja, yuk kita ke TKP percobaan. Gimana penampakannya kalau sudah dipakai orang ya guys ya? Pasti sih tambah kece banget yang make, anjay. Ya, kuy, kita ke TKP percobaan. Alright guys, seperti inilah dia penampakannya ya guys ya, jersey yang sudah dipakai. Kita review dari bagian depan guys. Ini seperti ini ya bagian depannya. Jadi lumayan agak panjang ya kalau SSL-nya tuh. Ini kalau bisa pantat nih, gue menjingkit. Ini melebihi pantat gue, ya di bawah pantat tuh. Mohon maaf nih, bahasanya kasar. Tapi ini body fit, ya untuk panjangnya lumayan panjang. Untuk lebarnya, ini body fit guys. Tuh, nggak lebar-lebar banget size L-nya. Dan untuk lengannya ini buat gue masih ada satu jari, dua jari lah muat ya. Dia kan ada yang ngepres banget tuh ya. Itu mungkin kalau gue misalnya beli size S. Itu ngepres banget. Nah ini bagian depannya seperti ini. Kalau dari jarak jauh, oke, coba kita deketin. Nah lebih dekatnya seperti ini. GG ya guys ya. Ngeri emang nih jersey. Kalau jersey yang warna hitam itu tuh udahlah, nggak bisa berkata-kata gue. Emang GG banget. Nah ini stripnya ya, dari jingga tuh. Ini jingganya dari sini sampai ke pink, merah muda. Alright, kita lanjut ke sampingnya. Sampingnya seperti ini, ya. Right. Kita lanjut ke belakangnya. Belakangnya seperti ini. Oke, guys. Sudah. Berakhir sudah konten unboxing gua di minggu ini ya, guys. Ya, makasih buat kalian nih yang sudah nge-request jersey Jupe W2122 player issue ini, ya. Dan makasih juga buat para FMs yang sudah subscribe, like, comment, and share, yang sudah nonton video ini sampai habis, sudah nonton juga dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini. Makasih banget, semoga kalian itu selalu sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, tanpa kalian, I'm nothing. Anjay. Iya, 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 iya. Sok lu bahasa Inggris. Oke. Udah, gue tutup aja video gue hari ini ya. Nggak ada bocoran, intinya minggu depan itu Jumatnya 19.20, Sabtunya 20.21, dan minggunya itu 21.22. Oke, jangan lupa dinyalain loncengnya dan bantu subscribe juga menuju 3.000 subscriber. Anjay. Oke, gue tutup video gue hari ini. Penutup dari gue, don't forget to work hard, pray hard, always be grateful, always be helpful. Keep smiling, keep spirit, keep humble, never give up. Get until success, positive thinking, and stay connected to God. I'm Abdul Aziz Effendi, and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.